if we sail a little bit high? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video saya kali ini saya akan membagikan tutorial cara merot HP Samsung Galaxy J1 G120G. Nah, teman-teman, adapun bahan-bahan yang kalian butuhkan itu adalah sebagai berikut. Nah, bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini teman-teman adalah satu itu ada Odin, dua itu ada Super SU, dan tiga itu ada TWRP recuperatornya. Nah, TWRP recuperatornya itu untuk memasang TWRP-nya, dan Super SU ini diletakkan di SD card. Nah, setelah kalian nanti selesai menginstal TWRP ini, kalian akan masuk ke TWRP. Lalu kalian install saja Super SU-nya. Dan itu nanti kalian tinggal masuk saja. Kalian simak saja video saya. Nah, teman-teman, setelah kalian cabut baterainya, silakan kalian masuk ke recovery untuk menginstal Super SU-nya. Kalian tekan saja tombol power, volume up, dan tombol home secara bersamaan. Seperti ini, teman-teman. Nah, itu sudah ada itu config-nya. Teman, ini sudah masuk ke TWRP. Sekarang kalian swipe saja. Kalian klik install. Lalu kalian ubah mode struknya ke micro SD. Nah, itu kalian klik saja select struk, pilih micro SD. Nah, kalian cari super zip tadi yang kalian simpan, lalu kalian swipe. Nah, kalian tunggu saja teman-teman hingga selesai prosesnya. Ini tidak akan lama, kalian tunggu saja sambil ngopi ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu jangan lupa klik subscribe teman-teman, klik like, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui channel saya juga, agar membantu channel saya lebih berkembang lagi teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kalian teman-teman klik saja reboot system. Nah, dia akan reboot ke sistem nanti dan akan muncul Super SU. Nah, ini teman-teman sudah saya reboot. Kita tunggu ke ini sampai ke layar awalnya. Ini lagi proses booting ya teman-teman. Jika HP kalian sudah di-root teman-teman, keuntungannya itu kalian bisa menghapus aplikasi yang bawaan. Kalian bisa menginstal aplikasi yang membutuhkan akses root itu banyak sekali teman-teman ya. Kita bisa hack game ya, atau yang apapun. Kalian bisa pasang TWRP teman-teman. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Kita cek apakah Super SU-nya terinstall. Ya, Super SU-nya ada teman-teman. Kita buka. Kita klik new user. Kita tunggu. Nah, kita klik saja tidak terima kasih. Nah, teman-teman.